Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini judulnya Solo Pondo Puncak Semput. Oke, let's go. Wih, matahari pagi. Oh ya. Selamat ulang tahun buat Indonesiaku. 17 Agustus 2022. Usia yang ke-77 tahun. Semoga makin jaya. Oke. Oh ya. Kita ini lewat Kalimalang, teman-teman. Rute jalurnya lagi perbaikan. Oke. Hari ini Sibal CC ada giat goes 77 km, seperti usia kemerdekaan Indonesia. Mereka goes ke Galkot. Stay safe bapak-bapak. Semoga selamat sampai tujuan. Oke. Saya nggak bisa join hari ini, kesiangan. Oke. Halo. Kampus Pelita Bangsa. Ada ibu-ibu juga. Halo. Sarapan teman-teman. Dapat teman. Ini rombongan berdua tadi loading dari Pondok Gede mau ke Marangi. Loadingnya ke Cikarang nih. Nanya tadi namanya Om siapa. Oke, siap. Jembatan Sipom Cibeut. Oke, kita udah bisa. Mereka berdua arah kiri ngambil jalur utama. Kita arah kanan menuju loji. Oke, teman-teman. Saksikan terus ya. Kita sampai pom bensin mana nih ya? Nanti di teks di bawah nih ya. Oke. Wah, jalur jembatannya lagi perbaikan teman-teman. Dicor separuh. Oke, bismillah. Wow, ambil juga. Sebelah sini juga dicor juga. Wah, kebagian kainaknya nih. Aduh. Wow. Oi. Aduh. Oke. Sampai Teluk Jambi, Kerawang. Jadi jarak rumah sampai Puncak Semput ini di mapnya sekitar 51 km.
Jadi plannya kalau ini kita sampai atas ya, sampai puncak Sempurna, kita punjo pulang pergi. Oke. Next. Jalurnya rolling. Naik lagi. Gel, bar, yang mahal-mahal, kita mah cuma gorengan, jangan ditiru, kita nyari yang murah, dan ada di pinggir jalan. Jadi ini rutenya sama kayak kita kalau ke Curug Cigentis, sama kayak kita kalau ke Green Canyon lewat Kerawang. Ini teman-teman masih bisa ngeliat sawah, adem, nggak terlalu hiruk pikuk, nggak terlalu bising. Oke, gile. Bawah kayak gitu. Kerawang. Ini belum ke puncak Sempurna. Masih di jalan utamanya kayak gini. Ada yang nuntun. Ampun. Oke. Kalau normalnya kayak gini, teman-teman. Berat. Pagi, Pak. Bismillah. Pemandangannya mantap. Oke. Wow, pemandangan Gunung Batu terlihat dari sini, teman-teman. Duh. Ah, ketutup pohon. Semoga kelihatan. Gunung Batu Jonggol terlihat dari sini, itu teman-teman ya, itu ya, wow, mantap. Wah, awalnya melihat sawah, adem. Nah, itu Gunung Batu, lihat dari sini Gunung Batu. Oke, thanks. Itu teman-teman yang lancip itu Gunung Batu. Wah, terlihat dari sini. Yang udah pernah ke Jonggol, Gunung Batu ternyata deket. Kita sampai Loji Kerawang. Oke, udah dapat 42 kilo, kira-kira 8 kilo lagi. Oke. Ini marka jalannya Loji Purwakarta lurus. Ini Tegalwaru Puncak Sempur lurus, Bagit Cariu Bogor ke kanan. Kita lurus. Oh, pantas kalau ke itu tadi, ke Gunung Batu ke kanan ini bisa, teman-teman. Gunung Batu, ke Gunung Batu, ke Jonggol, ke Cariu itu. Ini kelihatan. Kita lurus arah Loji. Oke. Sampai Indomaret Loji. Oh, pasar Loji ini. Nah, ini kalau ke sana ke arah Curug Cigentis. Nah, kita lurus ke pasar Loji. Oke. Pemandangan kayak gambar-gambar dulu waktu kecil. Gunung, sawah. Oke.
sudah dapat 46,4 kilo. Kurang 4,5 kilo lagi. Oke. Oke, puncak Sempur 620. Lihat. Lihat tanjakannya. Kram enggak kayak gitu. Kram ini. Ah, gila. Kita balik dulu nyari ancang-ancang. Oke. Kita naik. Bismillah. Ampun, ampun. Ampun. Nyari opo to, Wak? Wak. Kayak gini tuh. Gila. Lihat belakang coba. Ayo. Coba lagi. Ini semangat, tenaganya meliter ya, Mbak. Aduh, gila tanjakannya. Pembukaannya kayak gitu. Sisanya sih cuma 4 kilo, tapi kayak gini. Anjak lagi. Ampun. Oh, itukah view-nya? Wow. Rumahnya di atas. Mantap. Ah. Jalurnya betonan rusak. Alhamdulillah. Rolling ternyata teman-teman. Enggak selalu nanjak. Lumayan buat ngasuhin paha. Nanjak lagi.
Medan. Jaraknya sih cuma 4 kilo. Tapi rollingan gradiennya 4 kilo ke 620 mpda. Ampun. Udah enggak bisa ngomong, teman-teman. Sampai tangan satu, matiin dulu ya teman-teman. Kita namakan saja tanjakan ini tanjakan putus asa. Depannya udah nanjak lagi ke sana. Ngampleh meletri. Kalau besok gue jauh long ride, jangan begadangan. Ampun. Ampun. 200 meter lagi. Tapi udah ngebong. Puncak Kelelan. Bener-bener ngebong. Rutenya dari atas ya, gitu ya. Ini sebenarnya kayaknya udah sampai nih, tinggal 180 meter lagi. Ampun, udah gak kuat. Fix nuntun 200 meter terakhir, nuntun gak kuat. Habis ngebong dah, sarapan cuman molen doang. Habis. Wadidaw pemandangannya teman-teman. Itu kota Kerawang itu di bawah. Wow. Kopi hidung. Sampai ke puncak Sempur. Kita mau ke puncaknya ini, teman-teman. Arah ke sana itu puncaknya. Oke. Ini mau buat yang ngecamp nih. Di sini sediain juga ngecampnya. Kita tadi habis dari Coffee Hideng ke Selamat Datang Wana Wisata Puncak Sempur.